Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan aku Romalia. Masya Allah, betapa aku tembamnya. Ya Allah, lihat dari sini tembam, dari sini makin parah, dari sini wow. Aku lagi ada di Washington. Seperti kalian lihat, aku lagi di stasiun. Kalian tahu lah apa yang aku lakukan kalau di Washington. Kegiatan-kegiatannya cuma itu aja. Ini ya, seperti biasa yang aku lakukan, aku akan ke Walmart. Terus ada beberapa yang harus aku beli. Pokoknya kalian ikutin aja lah kegiatan aku di sore yang singkat ini. Selain ke Walmart, aku ngapain aja, karena aku juga ngejar jam ya. Jadi kita sebenarnya landing tuh cepet 2.30, cuma agak lama karena ada harus nunggu kursi roda. Terus tadi tamu di bisnis HP-nya nyemplung ke dalam bawah kolong kursi, ribet bongkar-bongkarnya. Abis gitu pas kita landing, ternyata nggak, airline-nya tuh nggak kita aja, ternyata tuh banyak airline, ternyata tuh ada beberapa maskapai penerbangan lain juga, totalnya sama kita tuh 4. Dan wih, rame banget. Terus pas lagi di imigrasi juga, pas paspor, ternyata mas-masnya tuh salah masukin tanggal lahir aku, jadi harus ngulang lagi. Well, pokoknya begitu aja pokoknya. Dan hari ini panas banget, humid banget, 29 derajat. Dan aku pakai baju yang dibeliin sama Mas Ali. Terus ini kerudung, beli di Tokped. Celana nggak kelihatan ya, celana warna putih, beli di Tokped juga. Ini 1 menit lagi kereta aku datang. Udah gitu aja ya, sampai jumpa di Walmart. Pokoknya ikutin aja keseharian aku di sore yang singkat ini. Udah selesai ke Walmartnya. Ini aku ketinggalan kereta, harus tadi lari ya, cuma berat banget trolley bagku. Jadi ya udahlah, aku naik eskalator dan ketinggalan, dan harus nunggu sekitar 20 menit lagi. Dan aku lapar banget ya guys, lapar banget. Akhirnya aku beli chicken pop. Mari kita coba chicken popnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, rasa ayam. Baiklah, aku sudah sampai kembali di hotel, kamar hotel. Aku harus ke Apple Store segera. Kemana itu tas? Oke, bentar guys. Aku harus membawa ini MacBook ke Apple Store untuk diberi perlindungan agar tidak lecet. Oke, mari kita langsung ciao ciao Bella, karena jam 6:30, takut keburu tutup. Dan aku harus beli makan. Aku tuh sejujurnya lapar banget guys, selain lapar capek, kakiku tuh udah pengen banget, tapi tidak ada pilihan karena aku nggak mau besok keluar. Aku besok tuh maunya tuh di kamar aja gitu, maksudnya udah lele aja. Udahlah, aku udah di mall. Mallnya tuh rame banget. Dan aku baru sadar hari ini itu ternyata malam minggu shay. Jadi ABG-ABG, para muda-mudi, para pasangan-pasangan pada keluar semua. Terus banyak diskon, kayak ini mall ini selalu ada diskon deh, entah mengapa. Wow, tapi aku tidak akan tergoda. Cukup, mari kita ke Apple Store, lalu membeli makan, lalu kita bobo. Kung Fu Tea juga rame banget shay, tuh lihat. Antri dong Kung Fu Tea. Oke, aku hari ini nggak akan beli Kung Fu Tea. Kalau aku udah beli sesuatu dari Walmart, nanti aku kasih tau aku beli apa ya. Aku udah di Apple Store-nya, cuma warna pink yang aku mau nggak ada, dan ini rame banget. Nggak ngerti lagi, Apple Store selalu rame sih di sini, ada aja yang beli. Konsumennya parah. Jadi aku mau pilih yang warna hitam aja, nggak ada pilihan lain. Ya wes lah.
Halo guys, aku udah balik lagi ke kamar ya. Akhirnya finally aku selesai dengan aktivitas hari ini. Kayaknya ada kebakaran deh guys, tuh lihat deh. Aku kasih tahu nih ya. Tuh kebakaran guys. Apa itu ya? Banyak ambulan. Oke, kita nggak lagi bahas tentang kebakaran. Jadi aktivitasku hari ini, sore ini adalah tadi ke Walmart ya guys ya. Udah selesai ke Walmart, terus langsung balik ke kamar, naruh barang-barang, terus langsung ciao Bella untuk ke Apple Store. Jadi ke Apple Store itu aku punya dua tujuan. Pertama, temenku itu bulan lalu pas aku beli MacBook itu, dia juga beli AirPod ya kan, AirPod. Cuma kalau beli AirPod di sini itu mereka itu bisa dikasih nama gitu loh, dikasih nama terus dikasih kayak emoticon gitu di belakangnya itu. Tapi nah, sebelum beli itu kita udah tanya kalau pakai emoticon itu datangnya berapa, kalau beli langsung, kalau nggak pakai emoticon tuh berapa lama gitu. Ternyata kalau nggak pakai emoticon itu bisa beli langsung, bayar langsung ambil. Nah, dia mau pakai emoticon, ternyata kata dia, kata mbak-mbaknya, mbak-mbak Apple Store-nya, dia bilang, "Oh iya, nunggu 10 hari ya," kata dia gitu. Terus setelah 10 hari kita hitung-hitung nggak ada terbang ke sini dong. Terus aku bilang, "Aku tanggal 6 ada terbang, pokoknya long short story, intinya mbak-mbaknya bilang bisa, pokoknya tanggal 6 aku ambil." Ternyata pas aku ambil ke sini ternyata udah nggak bisa, udah cancel secara otomatis setelah seminggu datang dan langsung refund ke kartunya dia. Oke, halas. Lalu aku punya tujuan lain ya, adalah tadi kalian lihat kan, aku mau memberikan pengaman kepada MacBookku, karena apa, MacBook itu ringkih banget gitu loh, nggak ada apa, nggak ada covernya sama sekali. Dan seperti kalian tahu, aku juga pengennya kan beli covernya tuh yang maaf, beli cover itu pokoknya ada kayak hard case gitulah, intinya nanti aku kasih tahu deh di sini atau di sini apa yang aku mau. Ternyata nggak ada. Awalnya dia bilang katanya nggak ada yang warna pink, ada yang warna hitam. Ya udah dong, aku ambil warna hitam. Terus kata dia pas udah datang dicoba dulu aja, kata dia, takutnya nanti kamu udah bayar ternyata nggak apa, nggak pas di MacBook kamu. Di sini tuh Apple Care-nya bener-bener dahsyat, baik banget deh, pokoknya baik banget. Mereka tuh kayak nggak asal aja, jadi dicoba aja dulu, ntar kalau nggak apa, kalau nggak cocok sih nggak apa-apa gitu loh. Dan pelayanannya oke banget, TOP BGT cepet banget dan keren banget. Tadi aku mbak-mbaknya juga ngeliat ngeliat dia ganti apa screen screen protector buat HP itu cepet banget, canggih banget. Oke, bukan itu, lanjut ke sini. Ternyata pas aku coba hard case-nya itu nggak muat guys, ternyata kegedean. Terus dia bilang, "Oh ya, MacBook kamu ini MacBook model baru, MacBook Air yang M2 chip, jadi itu dia adanya MacBook Air-nya tuh yang lama, bukan yang baru." Ternyata nggak ada. Ditawarin sama dia, "Ya udah, mau nggak beli, aku kasih kayak apa, kayak dompet gitu diselipin biar lebih aman kalau kamu memang maunya aman gitu." "Oh ya boleh," ku bilang kayak gitu. Si kasih tahu kan, dikasih iPad-nya dia lah, nih lihat-lihat aja warnanya dulu karena dia mau ngain yang lain. Dan rame banget seperti yang kalian lihat tadi kan, rame banget Apple Store, kayak enggak, kayak tiada hari tanpa enggak rame, parah sih. Terus aku lihat-lihat, nemulah aku ini warna ungu ya kan, ternyata ada warna abu-abu, hitam, pink sama ini warna ungu ini. Itu yang paling baru. Jadi aku ambil yang ini aja. Harga sih sama, mau yang baru, mau yang lama semuanya sama 39, sekian sekian. Oke, kalau sama pajak itu 42,50 dolar lah, pikir itu begini. Ini sebenarnya untuk MacBook yang ukuran 14 ya, cuma ya udahlah. Pada nggak ada. Nih. Tuh. Tadaaa. Nah, aku tuh kenapa mau aku hard case-in, karena seperti yang kalian lihat tuh ada bercak-bercak tangan gitu tuh, kayak gitu-gitu tuh, dan dalamnya juga bercak-bercak kayak gitu loh. Jadi kalau kita habis main-main apa gimana tuh jelek banget kan tuh. Ya sudahlah, ini memang resikonya kalau beli MacBook Air yang baru itu kayak begini ini gitu. Aku harusnya beli warnanya yang warna silver atau putih ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi ini warna midnight ini tuh nggak ada, cuma ada di MacBook Air yang M2 chip doang, dia itu adanya. Di yang lain tuh nggak ada, makanya aku ambil ini. Dan aku juga nggak tahu, ternyata pas aku search, searching-searching itu cuma di M2 chip doang warna ini gitu loh. Tapi resikonya gini, bercak-bercak tangan. Ya wes lah. Tapi yang penting udah ada kantongnya. Dan kantongnya tuh seru banget ya. Dalamannya itu ada selip-selipan gitu, ada kantong-kantong lagi gitu, ada kayak gitu. Bisa buat nyelipin kayak hard disk atau mouse kayak gitu.
namanya Incase brandnya, design in California. Wih, biasanya desainnya California, made in-nya made in China, tapi ini tadi enggak, kardusnya made in Japan gitu. Saya nanya, kardusnya mau bawa pulang enggak? Ya enggak lah. Tuh, jadi sekarang lebih aman. And then, terus aku beli makan langsung ke atas, yaitu aku beli di Beng Beng Chicken, aku beli bulgogi. Bulgogi bibimbap. Mari kita coba, tapi nggak akan aku vlogin di sini, aku juga mau coba ini. Ginger ale di vlog-vlog selanjutnya ya. Ya gitu aja, aku takutnya vlog ini kepanjangan. Terima kasih udah ikutin vlog aku yang sore ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.